semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa, tetap semangat. Rumah Sakit Mandalika. Happy Feet, happiness and wonderful. Hai sahabat Lombok The Channel, kembali lagi Rumah Sakit Mandalika berkiprah untuk melaksanakan pengawalan kunjungan kerja Wakil Presiden Republik Indonesia di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat. Rumah Sakit Mandalika menurunkan tim ambulan advance dan tim mini ICU yang akan ditempatkan di Bandara Internasional Lombok. Tim mini ICU Rumah Sakit Mandalika terdiri dari dokter spesialis penyakit dalam, dokter spesialis bedah, dan dokter spesialis jantung, dan ditambah 2 perawat yang profesional. Kemudian tim ambulan advance terdiri dari driver, 2 perawat profesional, dan 1 orang dokter. Rumah sakit menyediakan beberapa fasilitas yang dibutuhkan sesuai dengan standar mini ICU seperti ventilator portable, monitor, infus pump, syringe pump, tas emergensi, dan sebagainya. Di bandara, Rumah Sakit Mandalika bekerjasama dengan tim KKP Bandara Internasional Lombok. Mudah-mudahan kunjungan Wapres ke Lombok berjalan lancar, aman, dan damai. Terima kasih.